Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini beda dari biasanya, aku bakal ngomongin buku Kak Jerem yang baru terbit tanggal 19 Agustus 2019 secara resmi, yaitu buku Latihan Mataku Jiwa. Aku dapat ini secara cuma-cuma karena ada kesalahpahaman dari pihak online dan pihak penerbitnya. Jadi mereka menerbitkan ini secara gratis. Awalnya aku PO dan bertanda tangan nih, sesuai yang dijanjikan dari PO. Bertentangan ke Jerome sama stiker yang dijanjikan. Jadi buku ini sesuai sebenarnya namanya buku latihan, tapi lebih membahas tentang perjalanan hidup ke Jerome dari awal dia lahir, dari kelahirannya sampai dia kuliah di Waseda sekarang. Bukunya sendiri ini terbitan dari Gramedia Pustaka Utama dengan tebal 224 halaman. Untuk harga Pulau Jawanya sendiri yaitu Rp95.000. Dia ini dimasukin dalam kumpulan cerita untuk 13 tahun. Tapi menurut aku, buku motivasi yang kayak gini tuh gak mengenal usia. Dari covernya sendiri, kelihatannya kayak, apaan sih nih buku? Wah, kayak ramai banget gitu. Namanya aja udah kayak buku latihan soal gitu kan. Mungkin penasaran, yang bikin penasaran. Terus ini kayak menggambarkan dari Kak Jerem. Menurut aku bukunya menarik karena warnanya juga visualnya menarik ya. Dan di akhirnya beneran ada latihan soal. Bukunya sendiri dibagi untuk beberapa bab yang menurut aku Kak Jerem sengaja tulis disegmentasikan karena ada harapan yang dia ingin sampaikan kepada para pembacanya. Jadi kayak dia berharap kita tuh baca ini gak cuman kayak sekedar untuk menghabiskan waktu, tapi ternyata ada hal-hal yang bisa kita ambil dari buku ini. Dia ini juga menggunakan bahasa yang menurut aku tuh bahasa sehari-hari. Ini kayak pembahasan dari materi sendiri yang menurut aku lumayan lumayan komplit. Tapi sebenarnya buat yang soal-soal matematiknya, karena dia kebanyakan mengambil soal dari untuk kayak EJU, yaitu ulangan untuk exam untuk masuk ke UNIF, kayak di sini mungkin bisa dibilang SBMPTN. Karena dia pakai bahasa Jepang dan dia nggak menerjemahkan, jadi kita hanya bisa menerka-nerka maksud soal itu apa. Tapi menurut aku buku ini sangat tidak membosankan, apalagi penggunaan font yang menurut aku santai banget ya. Jadi menurut aku buku ini cocok untuk segala usia, karena ini emang lebih ke arah general tentang kehidupannya Kak Jerem. Lebih ke arah dia memotivasi pembacanya biar bisa kayak keep on moving, be optimist, yang menurut aku sangat dibutuhkan untuk anak jam. Menurut aku ya, aku kan anak kelas 12, butuh banget buku kayak gini asupannya. Jadi kalian harus menyisihkan uang untuk membeli buku ini, karena menurut aku buku ini worth it banget. Dan selamat untuk Kak Jerem di hari terbit resminya, sudah mencapai cetakan kedua. But I think that's all for today. Thank you for watching.